matanya nih teman-teman, dia ada beleknya. Kita bersihkan dulu. Telinganya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Esan Exotic Pet. Cering 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 cering. Ingat Esan, ingat Esan Exotic Pet. Kali ini saya akan mengajak teman-teman di rumah aktivitas pagi hari di Esan Exotic Pet. Tentunya di rumah ya teman-teman. Di rumah kita ngapain aja kalau pagi? Dan kita ngapain aja. Nah, mohon maaf ya teman-teman, saya jarang upload, jarang bikin konten-konten karena lagi ada kesibukan. Dan sekarang saya mau mulai lagi aktivitas-aktivitas saya di rumah, tentunya bersama Musang ya teman-teman. Kita ngapain aja. Nah, sekarang kita mau ngapain? Mau edukasi tentang cara membersihkan bulu dan memandikan Musang yang baik dan benar ya teman-teman. Oke, kita langsung aja lihat Musangnya. Cekidot. Nah, kali ini teman-teman kita akan mau memandikan si cantik ini teman-teman, si Wiri. Nah, tentunya treatmentnya apa aja sehingga Wiri itu bisa bersih. Sekarang kuning ya teman-teman ya, kuning banget nih. Karena dia belum mandi, jadi masih seperti saya nih teman-teman, belum mandi. Cuman kalau aroma orang yang belum mandi atau auranya itu sangat wow, tapi kalau Musang sih janganlah. Musang harus bersih, harus sehat. Nah, itu. Terima kasih ya teman-teman yang sudah dukung channel kita, channel Esan Exotic Pet. Sekarang kita akan mandikan Wiri. Bagaimana caranya? Seperti apa? Dan pakai sampo apa? Oke, kita langsung aja gaskeun. Nah, teman-teman, beginilah suasana berantakannya tuh, berantakan. Berantakan dikala pagi hari ya teman-teman, berantakan banget karena memang kita belum beres-beres. Sekarang waktunya kita mandikan si cantik ini, si Wiri. Oke, kita langsung mandikan saja, caranya seperti apa. Nah teman-teman, ini air sudah kita isi di bak penuh ya teman-teman. Biarin nanti si Wiri rendam, caranya seperti ini. Oh, dia tuh senang teman-teman, jadi kalau rendam. Tuh, kalau berendam dia tuh pasti senang, jadi kayak bocah. Rendam, rendam, rendam. Jadi usahakan teman-teman itu memandikan Musang kesayangan itu jangan pakai sampo tiap hari. Jadi pakai air biasa aja. Serta pakai sampo nanti ketika seminggu sekali atau enggak ketika kotor banget ya teman-teman. Kalau seperti Wiri ini dia harusnya nggak pakai sampo karena dia baru berapa hari, 3 hari nggak mandi. Nah, kita guyur.
Oke, kita sudah selesai. Sekarang kita adukin ya teman-teman. Kita adukin biar si wiri ini kering. Jadi kalau misalkan mandi busa yang bagusnya itu tanpa hair dryer ya teman-teman. Jadi cukup dihandukin saja kalau di SNX Certified. Oke, kita angkat. Taruh sini. Nah, kita langsung ambil handuk, langsung kita keringin si wirinya. Oke, kita sudah dapat handuknya. Sekarang kita langsung keringin si bocahnya, si wirinya. Caranya seperti ini teman-teman. Nah, baru kita langsung ini. Kita keringin kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Cuman enaknya kalau musang karakternya udah seperti wiri, seperti wiri kayak gini ya teman-teman. Dia itu cepet ngeringinnya karena nggak petakilan, dia anteng. Diangkat seperti ini juga dia anteng. Oh, ekornya. Sini sama bapak. Sini. Pokoknya jangan sampai masih basah ya teman-teman. Harus kering. Sampai kering. Kalau masih basah, kasihan dia kedinginan teman-teman. Terutama bagian kaki belakang ya, itu agak lumayan lama ngeringinnya. Muka glowing banget kan anak saya teman-teman. Berat guys, berat sekali. Nah, dia itu anteng kalau dikeringin teman-teman. Cium dulu. Ini anak baik nih teman-teman. Dia kalau mandi anteng, kalau dikeringin anteng. Tuh, tinggal bawahnya. Mimiknya. Oke, setengah kering nih, kita langsung aja gaskan biar cepet kering, biar bisa ngelakuin kerjaan lain ya teman-teman. Tuh, udah setengah kering. Cantik bukan bibirnya. Nah teman-teman, kita lanjut keringin nih untuk bulunya. Kita keringin sampai benar-benar kering. Ini udah lumayan setengah keringnya. Setengah kering ini biasanya kita lakuin buat penjemuran ya teman-teman untuk si wiri ini. Cuman sekarang itu posisi mendung, di luar mendung. Jadi kita keringin sampai benar-benar kering ya teman-teman. Kasihan kalau nggak kering nanti masuk angin. Soalnya mendung nih, jadi gak dijemur. Biasanya kita jemur selama 10 sampai 15 menit ya. Jadi biar kena sinar matahari si wirinya. Nah, ini udah handuknya udah basah banget nih. Nah, udah cantik nih teman-teman anaknya. Nah, kalau sudah cantik seperti ini, kita langsung masukin kandang aja.
cantik banget, udah kering ya teman-teman, karena tadi kita sudah keringin. Jadi usahakan kalau mandiin musang ya seperti ini ya teman-teman, biar bulunya dia itu tetap cantik, terawat dan bersih. Gitu aja ya teman-teman, terima kasih teman-teman musang lover yang sudah subscribe channel kita ya, Esan Exotic Pet. Nah, sehingga nanti kita juga bisa semangat ya dari dukungan kalian. Yang belum subscribe, hitung 1 sampai 100 ya teman-teman. 1, 100. Oke, terima kasih yang subscribe. Nanti bakal ada giveaway selanjutnya. Pokoknya lanjut terus ya teman-teman musang lover breedingnya, dan semangat melestarikan. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat musang, ingat Esan Exotic Pet. Terima kasih, bye-bye.